Di sini Pak Dirut memang aneh ya Pak Dirut ya, punya lahan yang begitu besar tapi ekspornya lebih kecil daripada tambang-tambang ilegal. Kalau saya boleh ulang bahasa orang Medan nih Pak Dirut, ini udah lebih besar telur daripada ayamnya. Memang aneh ya Pak ya, produksinya dari mulai tahun 2021, 2022, 2023 terus turun. Ini turun karena produksinya berkurang atau turun karena ada penjarahan nih Pak? Jadi karena sudah dibentuk panja, saya pikir Bapak nanti harus lebih terbuka tentang permasalahan-permasalahan ini. Saya lihat ini anomali semua ini. Kinerja keuangan 3 tahun terakhir 35 triliun Pak. Pendapatan dalam 35 triliun. Tapi bisa ada penjarahan sampai 271 triliun. Jadi ini kejam sekali loh Pak. Ini ya, ini akibat penjarahan-penjarahan seperti ini. Bapak bisa rasa sekarang Pak, ya PT Timah ini adalah bahagian. Adalah bahagian bertanggung jawab Pak. Salah satu melemahnya mata uang rupiah Pak. Salah satu kenapa bursa saham kita turun Pak.